Maafkan aku, Ultraman cantik, tapi aku sudah nyaman jadi seperti ini. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Baiklah, ayo maju saja kalau kalian berani. Kemudian mereka pun beradu kekuatan nih guys. Wah, lihat guys, mereka beradu kekuatan. Siapa yang akan menang? Ultraman Zero jahat bertarung melawan Ultraman cantik baik dan Ultraman Upin Ipin. Pada suatu hari yang cerah nih guys, Ultraman cantik datang untuk mengobati para Ultraman kuasa 7. Ultraman kuasa 7, kami sudah memanggil si Ultraman cantik nih. Wah, kerja bagus Upin Ipin. Ultraman cantik, cepat tolong kami. Eh, kalian kenapa? Kok kalian terlihat lemah seperti itu? Kita habis dihajar sama Ultraman setan habis-habisan waktu itu. Dan juga si Ultraman Zero sekarang berubah jadi jahat dan bergabung dengan mereka. Maksud kalian si Ultraman Zero gabung bersama Ultraman setan? Ya, benar sekali Ultraman cantik, dia bergabung dengan Ultraman setan. Waduh, gak bisa dibiarin nih, kita harus segera menyadarkannya. Iya, kau benar Ultraman cantik, tapi sekarang kita harus menyembuhkan dulu mereka. Wah iya, kalian benar Upin Ipin. Baiklah kalau begitu, ayo kita bawa mereka ke markas dulu. Wah, terima kasih ya Ultraman cantik. Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Krisna Segilar. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan main game GTA San Andreas Diam lagi ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini ceritanya para Ultraman kuasa 7 terluka guys, karena habis berantem dengan Ultraman setan guys ya waktu kemarin teman-teman. Oke lah guys, dan sekarang si Ultraman cantik dan Upin Ipin akan membawa mereka ke markasnya teman-teman supaya mereka diobati di sana ya. Tapi teman-teman, di sini ada si Ultraman Rosso nih guys, dia malah gak naik ke mobil teman-teman ya. Wah, Ultraman Rosso, waduh dia udah sehat ternyata guys. Ya udah biarin aja dia ya teman-teman. Kita naik aja ke mobil teman-teman. Oh iya, mereka ini ceritanya udah naik ke dalam bis ya teman-teman. Dan sekarang kita akan berangkat ke markasnya para Ultraman kuasa 7. Oke teman-teman, let's go. Ayo Upin, sini Upin. Oke guys, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini ya teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe guys dan nyalakan notifikasi bellnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini teman-teman. Oke, kita berangkat teman-teman. Jadi di sini ceritanya mereka sudah naik ya. Dan sekarang kita akan antarkan mereka ke markasnya teman-teman. Oke guys, kita naiknya mobil bis ya teman-teman. Kita naik mobil bis nih guys. Oke, kita ke sini. Woi, minggir, minggir, woi, minggir. Kita lagi membawa pasien nih. Minggir. Woi, minggir, minggir, misi, permisi. Oh, salah guys, kita ke sini guys. Kita lewat ke sini. Woi, minggir. Ya ampun, dia menghalangi jalan kita, teman-teman. Teman-teman. Oke, kita belok kiri di sini. Oke, di depan kita belok ke kanan, guys. Ngeng. Oke, di sini guys, lokasinya teman-teman. Markas mereka ada di atas sana teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan naik ke sini. Oke, kita naik ke sini teman-teman. Wih, apakah bisnya akan naik? Waduh, tidak. Ayo, ayo, bisa. Bisnya malah mogok nih guys. Ya, bisnya mogok. Ya ampun. Ini di sini susah untuk beloknya guys. Gimana beloknya ya? Oke, kita coba belok ya. Ayo, bisa lah. Ayolah bisa, ayo. Ya ampun sulit banget teman-teman. A few moments later. Susah ya kalau pakai bis teman-teman. Woi minggir. Oke, ke sini teman-teman. Oke, kita pun sampai. Hop. Mereka pun sampai di markas dan para Ultraman pun dirawat. Sementara itu, si Ultraman Zero jahat sedang berdiskusi dengan Ultraman Setan. Kerja bagus Ultraman Zero, kau berhasil mengalahkan ketiga monster Godzilla. Baiklah, aku kan sudah berhasil mengalahkan mereka, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Baiklah, sekarang kita akan menguji kekuatanmu. Baiklah, tapi bagaimana caranya? Kita akan pergi menghancurkan kota. Gimana? Apa kau setuju? Kalau dipikir sih ya udahlah. Ayo kita ke sana. Oke guys, mereka mau menghancurkan kota. Baiklah, ayo berangkat.
Oke teman-teman, di sini aku memakai karakternya Ultraman Zero Corona ya. Oke, dan di sini si Ultraman Zero ditemenin sama si Ultraman Setan ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan pergi ke tengah kota ya teman-teman. Kita akan menghancurkan kota, tapi kita perlu kendaraan dulu nih guys. Oke bentar, aku butuh mobil dulu teman-teman. Ya seperti biasa kita akan naik mobil ini teman-teman. Aku pengen warna merah guys. Oke bagus. Kita naik ke mobil dan kita akan pergi ke sana ya teman-teman. Sebentar. Oke guys, kita langsung berangkat ya. Lihat guys, mobil ini bisa terbang loh. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, let's go. Lihat teman-teman, mobilnya bisa terbang. Wow. Wow, kita terbang memakai mobil guys. Wih, keren. Oke, ini guys, mobil ajaib guys. Mobilnya Ultraman Setan nih guys. Mobilnya bisa terbang ya. Oke, kita pun menembus awan guys. Oke, kita turun ke bawah ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, keren banget. Oke, sekarang kita akan pergi menuju ke kota ya. Arahnya Muxi guys. Arahnya ke sini. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita menembus awan. Keren. Woi, minggir. Mobil kita jatuh, mobil kita jatuh. Oke, naik lagi teman-teman. Barusan mobil kita hampir jatuh ya teman-teman. Oke, kita woi, minggir, ada bukit. Wow, hampir saja teman-teman. Oke, kita kesini lagi teman-teman. Oke guys, kita sudah sampai di mana nih guys? Oke guys, di bawah sini guys. Kita sudah hampir sampai. Kita turun di sini ya. Woi, kemana guys? Wow. Kelewatan guys. Harusnya ke sini. Waduh. Mobil kita langsung berasap seperti ini guys. Sebentar lagi mobilnya meledak nih guys. Gawat nih. Oke, kita ke tanda dulu ya. Oke, kita sampai. Kemudian mereka pun sampai nih guys. Oke, mereka sudah sampai ya teman-teman. Baiklah Ultraman Zero, ayo hancurkan kota ini. Waduh, si Ultraman Zero bakalan menghancurkan kota ini. Baiklah, serahkan saja padaku, kata si Ultraman Zero. Oke, buat kekacauan. Oke lah, siap. Kita akan buat kekacauan, teman-teman. Di sini kok sepi ya, teman-teman? Gak ada mobilnya, teman-teman. Ah, rasakan ini. Rasakan itu. Oke, teman-teman. Kita buat kekacauan. Lihat. Oke guys, kita akan bakar semua yang ada di sini teman-teman. Ayo Ultraman Zero Corona, ayo Ultraman Api, Ultraman Zero Api, rasakan ini, iya, yeah. Wah lihat teman-teman, semuanya terbakar teman-teman, iya, yeah. Ayo siapa yang berani, sini maju kalian, ya, yeah. Iya, Ayo maju sini kalian. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Bentar. Oke bisa. Ultraman Zero pun membuat kekacauan teman-teman. Kemudian si Upin Ipin dan Ultraman Cantik sedang melihat berita di TV. Waduh, lihat katanya si Ultraman Zero sedang menghancurkan kota. Ternyata benar Ultraman Zero bergabung dengan para Ultraman Setan itu. Baiklah Upin Ipin, saatnya kita pergi untuk menyadarkan dia. Baiklah Ultraman Cantik, kami juga akan ikut membantu. Setelah itu, mereka pun sampai di lokasi si Ultraman Zero berada, guys. Ternyata kalian ada di sini, kami sudah mencarimu kemana-mana Ultraman Zero. Halo Ultraman Cantik, lama tidak berjumpa ya. Sudah cukup Ultraman Zero, kembalilah menjadi baik seperti dulu. Maafkan aku Ultraman Cantik, tapi aku sudah nyaman jadi seperti ini. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Baiklah, ayo maju saja kalau kalian berani. Kemudian mereka pun beradu kekuatan nih guys. Wah, lihat guys, mereka beradu kekuatan. Siapa yang akan menang? Boom! Dan meledak teman-teman. Ultraman Cantik dan Upin Ipin pun kalah teman-teman. Ya ampun, mereka kalah. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.